bertemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesson yang berjudul Fluida Nah, apa sih Fluida itu? Mungkin kita udah pernah sering dengar ya Tapi, apa sih sebenarnya Fluida itu? Nah, Fluida itu adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk Sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir Nah, kita tahu kan wujud zat itu ada padat cair dan gas Nah, tapi yang dapat mengalir tentu cuma cair dan gas aja. Sedangkan padat tentu nggak bisa ngalir ya. Padat itu uh, statis banget, jadi dia diam banget. Tentu nggak bisa ngalir-ngalir kan ya. Nah, jadi yang bisa ngalir itu adalah cair dan gas. Oke, nah kita lihat ya. Ini ada balon. Balon itu isinya apa? isinya gas ya kan nah gas sendiri kalau di ruangan terbuka itu nggak ada bentuknya kan kita nggak bisa lihat tapi ketika gasnya dimasukin ke dalam balon yang bentuknya oval seperti ini tentu bentuk gasnya jadi jadi oval juga gitu kan nah jadi mengikuti wadahnya bentuknya itu terus ini balon balon air ya nah ketika udaranya dimasukin ke balon yang bentuknya R seperti ini, berarti bentuk udaranya R juga, gitu kan, mengikuti wadahnya seperti ini. Nah, demikian pula dengan zat cair. Kita lihat air kalau misalkan di apa ya di lantai terbuka tentu nggak ada bentuknya kan mengikuti arus gitu ya atau di sungai juga. Kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi ketika dimasukkan ke wadah tabung seperti ini, wadah silinder seperti ini, tentu bentuknya juga jadi jadi silinder kan? Jadi ikut silinder, jadi mengikuti wadahnya. Nah, sama juga ketika air dimasukkan ke dalam kotak, pasti bentuknya juga akan kotak juga gitu. Nah, fluida itu terbagi menjadi dua, ada fluida yang statis dan ada yang dinamis. Nah, Fluida statis itu adalah fluida yang diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Jadi, tetap berada di wadahnya seperti itu. Kalau tadi balon berarti tetap ada di e, udara tetap ada di balonnya. Kalau air berarti tetap ada di wadahnya. Nah, sedangkan fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak. Nah, jadi maksudnya... Kalau dia bergerak, berarti dia punya kecepatan ya otomatis. Kalau kita amati, air di sungai itu punya punya arus kan, karena bergerak. Nah seperti itu contohnya fluida yang dinamis. Beda kan sama yang statis. Nah, oke okay, sekarang kita ke fluida sejati. Nah, apa sih fluida sejati? Bukan berarti fluida yang tidak pernah selingkuh ya. Jadi fluida yang ada di sekitar kita itu adalah fluida yang tidak ideal. Tahu ada interaksi gitu. Atau disebut juga fluida sejati. Nah fluida sejati ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu aliran fluida bersifat tidak tunak atau non-steady yaitu kecepatan di suatu titik tidak konstan terhadap waktu atau dengan kata lain alirannya tidak stasioner nah aliran tidak st stasioner ini disebut aliran yang turbulen jadi kalau dari sini gitu ya ke sini yang ini ke sini yang ini ke sini yang ini ke sini gitu yang ini ke sini yang ini muter ke sini yang ini muter ke sini yang ini muter ke sini nah jadi alirannya tidak ya, beda-beda gitu titiknya. Tidak seperti yang laminar, kalau kita lihat yang laminar ini adalah searah gitu. Berada di titik manapun searah dengan titik yang lainnya. Tidak seperti yang turbulen ini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu ya. Oke, okay, sifat fluida sejat yang kedua yaitu kental atau viscous. Artinya gesekan antar Partikel fluida dan antara partikel fluida dengan dinding tabung tidak dapat diabaikan. Jadi, titik ini gitu ya. Ini misalnya suatu partikel fluida dengan partikel fluida di sekelilingnya, yaitu yang ini ada interaksinya gitu. Jadi, kalau interak ada interaksinya, berarti ada gesekannya. Akibatnya, ada jarak-jarak tertentunya, ya kan? Dan selain itu antara partikel dengan dinding tabung yang ini misalkan ya atau dinding wadah yang ini juga tidak dapat diabaikan pasti ada jarak-jarak tertentu antara partikel dan dinding tabung ada e, tolakan tertentu seperti itu. Oke okay. yang ketiga sifat fluida sejati adalah termampatkan atau compressible bahasa Inggrisnya artinya ketika mendapat tekanan volume dan Uh, masa jenisnya berubah gitu Oke okay. jadi ketika dapat tekanan tentu aja volume dan masa jenisnya jadi berubah Nah sekarang gini ya ini di disini volumenya lebih lebih besar kan ya segini ya enggak Nah ketika dimampatkan atau ditekan tekanannya berarti lebih tinggi ya kan nah volumenya itu menjadi kecil juga gitu kan ya enggak tadinya segini jadi segini gitu jadi apa kesimpulannya ketika mendapat tekanan volumenya jadi berubah dan otomatis masa jenisnya pun berubah seperti itu oke okay, sekian dari saya terima kasih